Terima kasih Gia. Ini baru namanya murid teladan. Tepuk tangan dulu buat Gia. Silakan duduk semua. Silakan duduk. Ayo Gia, ya. Jadi duduk. Nih pegang dulu. Taruh situ. Ya. Aduh. Jadi tadi udah lihat ya. Itu tadi teknik vokal yang abang ajarin sebagai guru vokal. Itu adalah salah satu teknik yang paling sederhana. Wah, ya? Itu yang ya. Sederhana, yang mewahnya kayak mana Bang Jud? Kalau yang mewah, sekolah ini gak bisa bayar Bang Jud. Oh, iya. Gelase. Apa? Wagelase? Ya, iya. Apa itu wagelase? Ya ampun Bang Jud, wagelase itu maksudnya abang keren banget. Oh iyalah Bang Jud, guru vokal yang paling keren di Indonesia ini. Terus tadi lagunya, lagu Bang Jud tadi gimana? Wagelase juga gak tuh? Abang suka ngaku-ngaku dah. Kok emang suka itu lagu aku? Abang? Terus lagu siapa? Itu kan lagu yang di sinetron RCTI itu loh. Yang sedih. Iya itu sinetronnya di RCTI tapi Bang Jud yang nyanyi sama aja. Itu kan bener Bang Jud. Iya. Loh gimana sih? Ya udah pokoknya abang doain buat kalian semuanya sukses. Bisa tampil maksimal. Siap. Dan kalian bisa jadi juara. Ya. Tapi abang pesan satu, kalau nanti kalian jadi juara, jangan lupa kasih tahu sama semua orang siapa guru vokal kalian, ya. Biar Bang Jud bisa naik gaji lah. Dikit kali gajiku sini. Ya udah Bang, gimana mau menang kalau kita nggak mulai latihan ini loh. Oh iya, kau kadang-kadang ngomong betul juga ya. Kadang lah. Kadang-kadang tapi. Kadang, ya? Jarang lagi. Oke. Kalian siap-siap ya, lagu udah siap. Nyanyi kalian sekarang, ingat apa yang udah Bang Jud ajarin, diafragma, power, ha! Gitu, power. Ngomong ya. Agak aku. Harus bisa, oh, iya. Ya, Jody terutama. Oke, silakan. Ya. Lagu udah siap ya? Siap, caranya yang belum Bang. Apa? Suaranya belum siap. Ya siapkanlah. Oh iya. Mau nyanyi kayak mana? Ayo, ya. Silakan nyanyi. Sukses ayo. Ya. Loh, aku yang ngomong sukses. Sukses ya. Semangat.